rezeki Happy Asmara dan Gilga seakan tak pernah habis. Memang pasangan ini selalu membawa hoki besar. Seperti kali ini single terbarunya ciptaan Adibal Zahrul yang akan siap launching ini sudah dibanderol 40 miliar oleh seorang musisi terkenal ini. Memang nama kedua pasangan ini sudah sampai ke luar negeri, karena selain memiliki aura positif, keduanya juga memiliki suara khas Jawa yang sangat enak didengar, apalagi dengan gaya Gilga Scream maupun tukang cover telah membuat sang musisi jatuh hati dengan kekhasan suaranya. Mendapat nyinyiran dari netizen telah menjadikan nama Gilga sebuah perhitungan di luar negeri, karena apa yang dilakukan Gilga terasa sah bagi musisi yang paham dengan dunia musik. Adibal Zahrul sendiri tak menyangka jika lagu yang akan siap launching ini telah menarik perhatian seorang musisi besar hingga ia rela membanderolnya sebesar itu. Pantas saja banyak yang merasa kepanasan dengan semua ini, karena memang pasangan viral ini selalu membawa rezeki besar. Mungkin ini buah dari kesabaran seorang Gilga dan Happy Asmara yang tak pernah membalas ocehan para neti yang terlalu membanding-bandingkan dengan yang lain. Lantas siapakah sosok ini yang begitu berani membandrol single terbaru Happy Asmara dan Gilga sebesar 40 miliar? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Namun sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, kami mohon jari-jemari Anda untuk berkenan tekan like, comment, share, subscribe, beserta lonceng notifikasinya, agar terus mengetahui kabar terupdate tentang cinta Happy Asmara dan Gilga dari channel kami. Suara khas pemilik lagu Nemen dan Rungkat ini menjadi perhatian khusus banyak musisi dunia, termasuk Ed Sheeran yang sangat mengidolakan keduanya. Happy Asmara dan Gilga sendiri sangat bersyukur dan terhormat karena namanya sudah dikenal. Ed Sheeran sangat yakin jika lagu tersebut akan booming. Ia juga ingin memperkenalkan bahasa Jawa di negerinya. Single baru yang mengisahkan tentang seorang wanita yang begitu terpuruk dengan kisah cintanya karena ditinggal menikah dan menemukan seorang laki-laki yang memiliki cinta besar menjadi isi sebuah lagu tersebut. Mungkinkah ini sebuah rezeki dari seorang yang akan gelar resepsi pernikahan, apalagi mendapat restu dari keluarga besar juga fanbase mereka? Kita doakan saja semoga kabar baik ini benar adanya dan menjadikan nama Happy Asmara serta Gilga Sahid makin bersinar hingga ke manca negara. Sekian kabar yang bisa admin sampaikan. Nantikan kabar tentang penyanyi romantis ini dengan karya-karya terbaru mereka selanjutnya.